Aku bingung, angka Arab di tanganku ini gak pernah hilang ya, Ben. Dan kamu pasti belum bisa lihat kan? Gak ada, Ben. Semoga bermanfaat. Oh iya, Mas. Makasih banyak, Mas. Semoga dilancarkan. Aku Dennis. Jika kalian mendengar ini, maka ini suara hatiku yang bebas dari kebohongan. Bukannya aku takut berdosa jika aku berbohong, tapi jika aku berbohong beberapa kali lagi, aku mati. Iya, aku gak lupa. Besok atau lusa aku kesana. Ya Tuhan, kapan aku bisa beli motor kayak gini? Susah dunia nih. Parkir. Om, buat Om. Wih, apa ini? Ini buat saya? Ya. Mas, kita suka semua ini? Ambil aja buat Mas, om gila semua. Ya? Ambil buat om semua. Saya nggak suka Attack of Titan. Beneran? Ya, makasih ya. Ya, om. Eh, bayar, Ray! Hai Dun. Sorry Bang, tadi telat, ada macet. Ya aman. Oh iya Bang, ada apa manggil ke sini? Enggak, ini aku ada dia buat kamu. Ini buku MC dan jas MC. Ya, semoga bermanfaat dan ke depan kamu bisa jadi MC yang terkenal. Amin Bang. Saya buka ini Bang ya. Silakan. Semoga kamu suka dan cocok. Kerennya Bang. Gak lama beli ini. Aku mahal uang. Semuanya ada Bang. Terima kasih loh Bang. Terima kasih Bang ya. Ah! Bang! Ah! Kenapa Bang? Gak apa-apa. Bang? Temen Bang? Aku pamit dulu. Iya Bang. Lagi enak badan. Makasih ya. Iya Bang. Jika
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Assalamualaikum. Ayah apa kabar ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Begini kabar ayah. Kabar Dennis gimana? Sehat? Pekerjaan gimana? Lancar kah Den? Alhamdulillah ya. Dennis sehat dan pekerjaan lancar ya. Dennis sukses. Den, sejak pertemuan terakhir menghitung hari kah? Berapa bulan sudah Dennis tidak pulang? Denny janji mau berkunjung ke rumah setidak-tidaknya sepekan sekali, menyempatkan ketemu ayah. Ayah ini sering tanya sama Dennis karena ayah tahu Dennis itu suka berbohong. Tapi ingat enggak pendiang almarhumah ibundamu? Dennis suka bohong tapi untuk membahagiakan bunda, membahagiakan ayah, orang lain. Ya, bohong tidak seharusnya berbohong. Walaupun untuk membahagiakan orang lain. Ya sudah. Ayah jadi ingat kalau cerita sama almarhum bundamu selalu membangga-banggakan Dennis. Itulah yang ayah rasakan, ayah inginkan. Karena ayah yakin apa yang diharapkan sama almarhumah bundamu itu adalah doa. Jadi sekian lama ini Dennis kemana? Dennis minta maaf ya. Baru sekarang bisa jenguk ayah, datangin ayah. Dennis paham. Dari dulu bunda inginkan Dennis jadi anak yang sukses. Inginkan Dennis banyak teman, disukai sama orang-orang karena jujur dan juga disayangin sama pasangan ya. Maafkan Dennis ya. Tapi ayah melihat kamu gak sehat deh. Wajahmu pucat, kuyuh, nggak semangat. Ada apa, Dennis? Ya, Dennis pamit ya. Mau kemana, Dennis? Lama nggak berjumpa kita. Dennis kangen dengan bunda ya, sama kayak ayah. Dennis mau ziarah dulu ke makam bunda. Kalau gitu kita sama ke sana. Ayah di sini aja. Ayah istirahat aja biar Dennis sendiri. Dennis minta maaf ya. Ada apa, Dennis? Bentar dah, Den. Ya Allah. Maafkan Dennis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Assalamualaikum, Ma. Assalamualaikum, Ma. Ini Dennis. Dennis anak mama. Anak mama satu-satunya. Maafkan Dennis, Ma. Dennis baru ziarah ke mama. Pasti mama lagi senang ya di sana ya. Lagi di surga bareng bidadari, ya kan? Maafkan Dennis, Ma. Dennis baru bisa ziarah ke mama. Oh iya, Ma.
kemarin ayah ulang tahun. Ayah bilang dia kesepian. Padahal kan paling kangen sama mama. Sama kayak Dennis. Dennis kangen juga sama mama. Dennis butuh perhatian mama sekarang. Maafkan Dennis, ma. Tapi Dennis sekarang sudah jadi apa yang mama inginkan. Dennis memiliki banyak teman. Teman yang sayang sama Dennis. Teman yang bangga dengan Dennis. Dan juga di tempat kerjaan Dennis, Dennis dibanggakan. Dennis jadi orang yang sukses, dibanggakan oleh bos Dennis. Dennis sudah punya pacar, namanya Mila. Orangnya cantik, perhatian dan baik banget sama Dennis. Calon menantu mama. Dennis rindu, ma. Dennis kangen sama mama. Selamat ya buat kalian berdua, semoga lancar sampai hari ini. Ya, terima kasih banyak, Ben. Ya, aku udah lama juga berhubungan sama Mila, jadi ingin yang lebih serius lagi biar ya kami sama-sama semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin, doa terbaik buat. Oh iya, ada bonusnya nih buat kita berdua. Oh, tenang aja. Aku punya MC kondang di WO kita. Aduh, Abdul. Kalau ini mah aku enggak mau bayar. Tenang, tenang, Bang. Saya siap jadi MC di acara Abang gratis. Wah. Oh iya, Bang. Abang udah punya pengantin rias belum? Belum, ya? Belum. Kalau belum, ada nih kenalan. Biar kupanggilin ya langsung ya. Barul. Free kan? Free. Dennis. Wow, lama banget enggak ketemu lo, Den. Kok makin cantik sekarang, Barul? Ih, sekarang aku jadi makeup artist terkenal, loh. Sama aku. Kenapa baru? Orang lagi sama aku aja. Baru? Apa tuh? Kamu mau kemana? Jaguar.